بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم تسليما. اللهم فصل وسلم على حبيبنا المصطفى صلوات الله ربي وسلامه عليه، وعلى آله المطهرين، وعلى أصحابه الكرام، وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور أمور التي محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أخوة الإيمان رحمني الله وإياكم، حاضرين كمسلمين جماعة صلاة مغرب dan عشاء مسجد المهاجرين والأنصار في قطاع ديبوك، yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi alaihi salatu wassalam serta keluarga dan para sahabatnya, dan bagi barang siapa yang mengikuti jejak beliau sampai yaumil qiyamah. Akhwatul iman rahmani Allah wa iyyakum, kita akan melanjutkan kajian kutaib karya al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah taala, al-ilmu akhlaqu ahluhu, ilmu dan akhlak para penuntutnya. Kita sudah separuh lebih membaca kitab ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan setelah beberapa waktu yang lalu tertunda beberapa kelanjutan kitab ini. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: wa la yajuzu at-tafarruq wal ikhtilaf wa la da'wah ila hizbin fulan wa hizbi fulan wa ra'yi fulan wa qawli 'allan, wa innamal wajib an takuna ad-da'wah wahidah ila Allah, أن تكون الدعوة واحدة إلى الله ورسوله، إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا إلى مذهب فلان أو دعوة علان، ولا إلى حزب فلاني والرأي فلاني. يجب على المسلمين أن تكون طريقتهم واحدة وهدفهم واحدة، وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. Kemudian kata al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala, tidak boleh bagi kita untuk menyeru, mengajak manusia kepada perpecahan, untuk menyeru kepada golongannya, menyeru kepada kelompoknya. Wala yajuzu at-tafarruq wal ikhtilaf, tidak boleh kita menyeru, mengajak manusia kepada perceraian, mengajak kepada pertikaian, mengajak kepada perselisihan. ولا دعوه الى حزب فلان, tidak boleh pula mengajak dakwah, menyeru kepada golongan-golongan tertentu.
mengajak hanya kepada partainya, mengajak hanya kepada organisasinya, mengajak hanya kepada golongannya, dan tidak boleh pula untuk kita taklid atau seseorang menyeru kepada pemikirannya. Wa ra'yi fulan, tidak boleh untuk pula menyeru kepada pendapat-pendapat tertentu. Bahwasanya pendapat si fulan harus diikuti, yang lain tidak boleh diikutin. Wa innamal wajib an takuna ad-da'wa wahidatun ila Allah wa rasulih. Dan seyogyanya bagi seseorang yang dia menyeru kepada jalannya Allah, wajib atas dirinya untuk menyeru kepada dakwah yang satu, menyeru kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, dan menyeru kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ila kitabillah wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam, menyeru kepada Al-Qur'an, menyeru kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ila madhhabi fulan au da'wa allan wala ila hizbi fulani wa ra'yi fulani. Tidak untuk menyeru kepada golongan tertentu, pendapat tertentu, kelompok tertentu, tapi dianjurkan bagi, tentunya kita semua, lebih-lebih dia seorang yang dinisbatkan kepada seorang da'i, maka dia harus menyeru kepada dakwah yang satu, yaitu dakwah tauhid. Menyeru kepada dakwah tauhid, bukan dakwah persatuan, tapi dakwah tauhid. Naam, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bercerai-berai, dan kita dianjurkan untuk senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله سبحانه وتعالى برفرمن dalam surat Al-Imran, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Hablullah, sebagian para ulama di antaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, beliau mengatakan hablullah yang dimaksud dengan tali agama Allah yaitu Alkitab was sunnah. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, yaitu berpegang teguhlah kalian kepada Al-Qur'an dan sunnah. Dan jangan kalian bercerai-berai. Ingatlah dahulu kalian saling bermusuh-musuhan, kemudian Allah persatukan kalian. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Allah lembutkan hati kalian, kemudian Allah persatukan kalian. Dahulu kaum Aus wal Khazraj, mereka senantiasa bertikai, turun-temurun mereka bertikai. Tapi ketika Allah menurunkan agamanya yaitu agama Islam, lalu Allah persatukan. Dipersatukan kaum yang bertikai turun-temurun, kemudian dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwanan وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Dahulu kalian hampir-hampir saja kalian ini sudah di tepi jurang api neraka. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, kemudian kami selamatkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Di sana mas. Demikianlah kata Allah, kami menerangkan ayat-ayat kami supaya kalian menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi
Kata Al-Imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala, jangan kita ini menyeru kepada golongan tertentu, kelompok tertentu, organisasi tertentu, pendapat-pendapat tertentu. Ya. Tapi serulah, ajaklah manusia ini kepada Alkitab dan Sunnah, kepada jalannya Allah dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yajib 'alal muslimin an takuna tariqatuhum wahida. Wajib bagi setiap kaum muslimin ini, hendaklah mereka ini di atas satu jalan. Wa hadfuhum wahida wa huwa ittiba'u kitabillah wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. Mereka di jalan yang satu, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu di atas Al-Qur'an atau mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya bagi kita semua, terutama para talabatul ilm dan para ahlu sunnah wal jamaah, menyeru manusia ini kepada jalannya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menyeru kepada jalan golongan kelompok tertentu atau pendapat golongan atau pendapat kepala-kepala tertentu. Tapi semuanya ini didasari oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia untuk kembali kepada jalannya Allah dan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ma jara min al-ikhtilafi baina ahli al-ilm fil madhahib al-arba'a wa ghayriha, falwajib an ya'khudha minhu ma huwa aqrabu ila as-sawab wa huwa al-qawlu alladhi huwa aqrabu ila ma qalahu Allah wa rasuluhu nassa aw bima iqtada qawa'id asy-syari'ah. Adapun yang terjadi di tengah-tengah sebagian kaum muslimin, terjadi perselisihan-perselisihan, ada pendapat-pendapat yang disandarkan kepada beberapa kelompok madhab atau yang lebih dikenal dengan empat madhab, ada di sana disandarkan kepada kelompok empat madhab, ya, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah dan Hanabila, yang lebih ma'ruf kelompok empat madhab ini, walaupun di sana ada beberapa kelompok-kelompok yang lainnya. Kalaupun di sana ada beberapa kelompok-kelompok yang menyeru kepada pendapat atau madhab-madhab tertentu, fal wajib ayakhudha minhuma huwa aqrabu ila sawab, maka wajib bagi kita semua untuk mengambil pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. Sebagaimana pendapat al-Imam Syafi'i, ya, atau pendapat Imam Malik dan a'imma yang lainnya yang mengatakan bahwasanya jika pendapatku menyelisih pendapatnya Rasulullah atau sahibu hadzal qabr, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fa'lam anna aqli qad dhahab, ketahuilah akalku telah hilang, telah pergi, ya, atau ambillah pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lainnya mengatakan jika pendapatku salah, ya, maka ikutilah pendapatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jadi tidak boleh bagi kita ini taklid buta, fanatik buta, fanatik golongan, hanya percaya, ya, mungkin ini sebagian mungkin dijadikan sebagai mungkin sebagian keimanan sebagian orang, ya, hanya beriman dan hanya percaya dengan pendapat tertentu. Padahal para a'immatul arba'ah mereka tidak serta-merta mengatakan ambillah pendapatku, ya. Naam. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala, wajib untuk kita ini mengambil pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran. Kalau di Indonesia ini masyarakat kaum muslimin mereka menyandarkan kepada kelompok madhab Syafi'iyah, mayoritas masyarakat Indonesia ini mengaku sebagai kelompoknya madhab Syafi'iyah. Tayyib, bahwasannya al-imam Syafi'i ini punya dua pendapat. Imam Syafi'i punya dua pendapat dan ini masyhur di kalangan para a'immah dan masyhur pula di kalangan para murid-muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini punya dua pendapat. Ada qaulul qadim, ada qaulul jadid.
Ada pendapat yang dulu dan ada pendapat yang baru dari Imam Syafi'i rahimahullah. Maka tidak boleh kita serta-merta kemudian mengambil pendapatnya golongan kelompok Syafi'iyah tanpa kita melihat pendapat yang lebih benar. Mungkin Imam Syafi'i sudah tarajuk. Ya, dia kembali dari pendapat yang dulu. Naam. Ini contoh yang mungkin sering dijadikan sebagai bahan perdebatan di kalangan kaum muslimin. Hampir di segala penjuru dunia, mereka menyandarkan kepada pendapat imam yang empat. Bahkan dahulu di Masjidil Haram, ketika sebelum masuk dakwanya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala, dulu di Masjidil Haram ini salatnya dibagi menjadi empat madhab. Jadi yang kelompok Malikiyah, dia harus salat di belakangnya imam yang madhabnya Malikiyah. Yang madhabnya Syafi'iyah, Hanabila dan yang lainnya enggak boleh ikut. Gantian salatnya. Di Masjidil Haram dulu gantian salatnya. Sesuai dengan empat imam madhab yang empat. Selesai kelompok Syafi'iyah salat, gantian lagi kelompok yang lain. Ya, Malikiyah salat bersama imamnya yang kelompok Malikiyah. Ya. Demikian pula yang Hanabila salat di gelap belakangnya imam yang madhabnya Hanabila. Sampai sedemikian rupa mereka memperselisihkan permasalahan salat. Ya. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana pendapatnya Al-Imam At-Tahawi atau pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah Al-Izz Ibn Abdul Salam, salat di belakangnya seorang mubtadi' malam yukafir bid'atuh, selama bid'ahnya tidak mengeluarkan dari dairatul Islam, Ahlus Sunnah itu boleh salat di belakangnya mubtadi'. Ya, ini pendapatnya Ahlus Sunnah. Kita boleh salat di belakangnya seorang mubtadi' selama bid'ahnya tidak mengkafirkan. Artinya dia bukan seorang da'i yang menyeru kepada kekufuran. Bisa jadi dia seorang mubtadi', dia seorang awam. Ya, Ahlus Sunnah menyatakan sah salat di belakangnya seorang mubtadi'. Maka jangan kita berlaku ekstrim. Ya, jangan kita berlaku ekstrim. Kalau kita tidak tahu kedudukan sang imam, kita sholat di suatu tempat, di suatu daerah, di suatu masjid, kita enggak tahu imam ini bagaimana orangnya, kita enggak pernah kenal, ya, atau jelas-jelas dia tidak menyeru kepada kekufuran ketika selesai sholat atau sebelum sholat, maka sah-sah saja kita sholat di belakangnya. Ya, ini pendapat mayoritas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ini dinukil dari pendapatnya Al-Imam Al-Izz Ibn Abdul Salam, pensyarah kitab Aqidah Tahawiyah. Maka, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, jadi disebutkan oleh Al-Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ta'ala, maka yang wajib bagi kita ketika menjumpai perselisihan di karangan para ulama mutaqaddimin ataupun mutaakhirin, kita merujuk kepada kebenaran mana yang paling benar. Jangan kita fanatik golongan bahwasannya ketika yang berpendapat adalah gurunya, syekhnya saja, gurunya saja yang dia anggap, tidak ada yang lebih alim dari gurunya, yang lain enggak ada yang alim. Ini pendapat yang sangat ekstrim dan sangat berbahaya. Karena kita yakini bahwasannya para ulama-ulama kita, tentunya ulama al-mutaakhirin, mereka semua tidak akan pernah ridha, tidak akan pernah serta-merta mengatakan ambillah pendapatku, ambillah pendapatku. Ya, seperti guru kami Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala, beliau tidak pernah serta-merta mengatakan kepada muridnya ambillah pendapatku. Semua pendapat, kata Syekh Mukbir, qad yakunu yusibu qad yakunu yukhti, pendapat ini bisa benar dan bisa pula salah. Pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bisa benar dan bisa salah. Pendapatnya Al-Imam Ibn Taymiyyah, Syekh Islam Ibn Taymiyyah, bisa benar dan bisa salah. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Al-Imam Al-Albani, wa Syekh Ibn Uthaymin, dan Syekh Muqbil, dan para
masyayikh yang lainnya, mereka bisa benar pendapatnya dan bisa pula salah pendapatnya. Tapi mereka tidak pernah serta-merta mengatakan ambillah pendapatku selamanya. Syekh Mukbir rahimahullah, beliau mengatakan selalu di majlisnya, ibhathu fil maktabah, carilah di perpustakaan, kata Syekh. Suruh para murid-muridnya cari pendapatnya para ulama-ulama yang lain. Mana yang lebih rajih, yang menurut mereka lebih rajih, maka ikuti, kata Syekh. Jadi, kalau kita berjumpai di a'immah mu'asirin, imam-imam di zaman kita, ada al-imam Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, al-imam al-Albani, al-imam ibn Uthaymin, wal-imam al-Wadi'i rahmatullah alaihim ajma'in, mereka ini tidak pernah mereka ketika berselisih pendapat kemudian saling menghujat, saling menjatuhkan, saling menyerang dan saling merendahkan antara satu dengan yang lainnya. Inilah mereka para a'immah lebih senang menjaga ukhuwah di antara mereka dibandingkan mereka harus saling mencabik-cabik. Sehingga Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz punya sebuah kutaib yang berjudul Luhumul al-ulama'u masmuma, dagingnya para ulama itu beracun. Ya, dagingnya ulama itu beracun. Maka jangan kita ini menikam para ulama. Kalau kita berbeda pendapat, tidak sependapat dengan seorang alim, khalas. Ya, enggak usah kita gembar-gemborkan di mana-mana. Bahwasannya ulama fulan atau syekh fulan, khalas dia keluar dari dairatul ahlus sunnah. Orang ini mubtadi'un dhal, sesat dan menyesatkan, jangan diikuti pendapatnya. Ya. Jangan kita menjatuhkan dan merendahkan mereka derajatnya para ulama. Mereka para ulama derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita menjumpai perselisihan di kalangan para ulama-ulama mu'asirin di zaman kita sekarang, seperti a'imma arba'ah di zaman kita, Syekh bin Basya al-Bani, Syekh Uthaymin dan Syekh Muqbil. Mereka tidak pernah saling menjatuhkan. Kita menjumpai di dalam salat, ya, di dalam salat, sifat salat Nabi ketika i'tidal, sami'allahu liman hamida, Syekh bin Bas mengatakan sunnah untuk kita kembali bersedekap, sami'allahu liman hamida. Ya, kembali Syekh bin Bas punya dalil. Beliau menganggap bahwasanya hadisnya, ya, yasluh lil hujjiyah, hadisnya bisa dipakai sebagai hujjah. Syekh bin Bas mengatakan sunnah ketika kembali dari rukuk, ketika berdiri, sami Allahu liman hamida, kembali bersedekap, kata Syekh bin Bas, sunnah. Tapi Syekh Al-Albani mengatakan tidak, bid'ah, karena hadisnya dhaif, kata Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani mengatakan irsal, melepas tangan, sami Allahu liman hamida, melepas tangannya atau irsal. Ya. Syekh bin Bas mengatakan sunnah dan Syekh Al-Albani mengatakan bid'ah. Tinggal kita melihat bagaimana pendapatnya Syekh bin Baz. Apakah dalilnya rajih dan kuat? Apakah pendapatnya Syekh bin Baz ini lebih itmi'nanu liqalb? Kita lebih tenang dengan pendapatnya Syekh bin Baz? Maka ambil pendapatnya Syekh bin Baz. Tapi kalau kita melihat pendapatnya Syekh Al-Bani lebih kuat dan itu lebih mendekati ketenangan hati kita, ambil pendapatnya Syekh Al-Bani. Ya. Demikian pula ketika menggerakkan jari ketika at-tahiyat, at-tahiyat pertama dan at-tahiyat kedua. Ya. Syekh Al-Bani mengatakan dalilnya, derajatnya hasan. Menggerakkan jari telunjuk ketika at-tahiyat, derajatnya hasan. Ya, yasluh lil hujjiyah, yartaki atau yasluh lil hujjiyah, kata Syekh Al-Bani, karena derajatnya hasan. Tapi Syekh Ahmad bin Sa'id, ya, muridnya Syekh Muqbil, dan sebagian besar dari murid-muridnya Syekh Muqbil mengatakan bahwasannya hadisnya dhaif. Syadha biha Ibnu Qudamah, karena di dalam sanad hadisnya ada seorang perawi yaitu Ibnu Qudamah, dia menambahkan ucapannya dari ucapan Ibnu Qudamah, dan Ibnu Qudamah menyelisihi sekian banyak huffaz.
ada sekitar 7 atau 10 huffaz yang mereka, para huffaz ini, meriwayatkan hadisnya bahwasanya Rasulullah ketika at-tahiyat dia tegak, tidak menggerak-gerakkan jari tangannya. Ya, derajatnya itu hadisnya syad. Syad itu bagian dari hadis dhaif karena tambahan dari perawi. Di sini Syekh Mukbir rahimahullah taala, ketika Syekh Ahmad bin Sa'id dia membantah atau membantah secara ilmiah pendapat dari Syekh Al-Albani, Syekh Al-Albani memujinya, dipuji oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Tamamul Minnah. Ya, dipuji oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ada seorang pemuda dari Yaman yang telah membantah dia. Tapi Syekh Al-Albani tetap di atas pendapatnya bahwasannya hadisnya derajatnya hasan. Ya. Yartaqi au yasluh lil hujjiyah. Hadisnya bisa dipakai sebagai hujjah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Tinggal kita masing-masing. Kita mau pakai pendapatnya Syekh Al-Albani menggerakkan jari telunjuknya, faddal. Syekh Al-Albani seorang imam. Atau kita mau atahiyatnya tetap tegak, enggak perlu menggerakkan jari tangannya seperti pendapatnya Syekh Mukbil bersama murid-muridnya, faddal. Ya. Karena mereka juga punya dalil, punya hujjah yang kuat. Tinggal kita masing-masing. Kalau kita sebagai seorang talibul ilm yang kita mampu untuk membahas, membuka kitab-kitabnya para ulama, mencocokkan pendapatnya semua para ulama, dilihat perawi-perawi hadisnya, silahkan, ya, jangan kemudian saling menghujat, mencaci maki. Bahkan Syekh Abdul Hadi Al-Umairi pernah bercerita di suatu negeri, entah di Saudi atau di Syam atau di mana, ketika ada seorang syabab, dia at-tahiyat menggerakkan jari tangannya, ya, selesai sholat atau ketika sholat dipegang tangannya, dipatahkan tangan jari telunjuknya. Ini terlalu ekstrim, ya, terlalu ekstrim sampai jari telunjuknya dipatahkan. Naam, ala kulli hal, bahwasannya ahlu sunnah wal jamaah senantiasa mengajarkan kita untuk kita ini lebih mengedepankan dalil yang lebih mencocoki kepada kebenaran. Kita tidak mengambil pendapat fulan, pendapat allan, tapi yang kita ambil adalah pendapatnya, dalil dari Al-Quran dan Sunnah, mana yang lebih mendekati kebenaran, maka itu yang kita ambil. Kita tidak perlu fanatik buta kepada pendapatnya Syekh bin Baz saja. Kita tidak perlu fanatik buta kepada pendapatnya Syekh Al-Albani saja. Kita juga tidak perlu fanatik buta dengan pendapatnya Syekh Ibn Uthaymin ataupun Syekh Mukbil dan yang lainnya. Ya. Atau mungkin di zaman kita sekarang ada Syekh Saleh Fauzan, ada Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jabiri ataupun para masyayikh yang lainnya. Semua dari masyayikh Ahlus Sunnah. Pendapatnya bisa kita ambil dan pendapatnya bisa kita enggak mau ambil pendapatnya. Ya, lebih-lebih ketika kita derajatnya sudah sampai kepada derajat seorang talibul ilm. Talibul ilm ini jangan seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Ya. Ditarik kanan ikut kanan, ditarik kiri, ikut mana suara terbanyak, ikut gurunya lari kemana dia ikut, membabi buta. Ya, tapi ketika dia sudah sampai kepada derajat seorang talibul ilm, maka dia akan tahu dan dia akan bisa memisahkan, memilah dan memilih mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Ya, maka nasihat untuk diri saya pribadi dan kepada ikhwan sekalian, ya, jangan kita fanatik buta dengan suatu pendapat. Sekali lagi, mereka para ulama, mereka boleh, mereka ini berijtihad. Ketika mereka berpendapat, berijtihad mereka, kalau benar mereka mendapatkan 2 pahala, kalau salah mereka mendapatkan 1 pahala. Tapi tidak serta-merta kita fanatik buta bahwasannya selamanya kita akan mengambil pendapatnya Syekh Fulan. Adapun pendapat yang lain kita pinggirkan, kita enggak perlu. Ini enggak benar. Ya. Bosannya para masyayikh ini banyak, maka jangan manusia ini digiring kepada suatu opini tertentu, ya. Digiring kepada pendapat-pendapat tertentu saja. Ahlus Sunnah tidak pernah mengajarkan orang untuk fanatik buta. Ya.
kita bukan seperti golongan atau partai tertentu bahwasanya kita sami'na wa ata'na kepada pimpinan partai kita. Nah, kita bukan seperti partai politik. Kita bukan pergerakan suatu hizb, ya, golongan-golongan tertentu. Tapi ahlu sunnah ini mereka berpijak di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran, maka itulah yang akan kita ambil. Qala rahmahullahu ta'ala, فالواجب أن يأخذ منه ما هو أقرب إلى الصواب وهو القول الذي هو أقرب إلى ما قاله الله ورسوله نصا. Kita wajib untuk mengambil pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran, dan kita harus mengambil pendapat yang lebih mencocoki Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Au bimaktadha qawaid syar'iyyah, atau dilihat, ditimbang dari barometer syariah agama Allah Subhanahu wa taala. Fa innal a'immatul mujtahidin innama hadafuhum dhalik wa qablahum as-sahaba radhiyallahu anhum wa ardaahum wa humul a'immatu ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa hum a'lamun nasi billah wa afdaluhum wa akmaluhum 'ilman wa khuluqa. Mereka para a'imma al-mujtahidin, dan yang sebelumnya di sana ada para sahabat, yang mana mereka para sahabat ini adalah orang-orang yang lebih mengetahui, ya, tentang perkara agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka panutan kita, mereka suri tauladan kita, ya. Tapi mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka ini punya ilmu yang lebih sempurna. Mereka punya akhlak yang lebih mulia. Ya, akmaluhum ilma wa khuluqa. Mereka ini ilmunya lebih sempurna dan akhlaknya lebih mulia. Maka ambillah ilmu ini kepada mereka, para pendahulu kita, para ulama mujtahidin, yang mereka ini orang-orang yang bersungguh-sungguh senantiasa mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengajak kepada golongannya ataupun kelompoknya, dan mereka memiliki akhlak yang mulia, sehingga di sana ada sebuah kitab atau kutip yang ditulis dengan judul Akhlaqul Ulama, akhlaknya para ulama, akhlaknya ulama ini mulia. Dan kalau kita melihat dari para a'immah ulama di zaman kita sekarang, rata-rata mereka memiliki akhlak yang mulia. Mereka tidak pernah bertutur kata dengan keji ataupun mungkar, ya, mencaci maki orang, merendahkan orang, ya, enggak pernah. Walaupun, ya, ada satu golongan kelompok yang lebih condong kepada pendapatnya Syekh Rabi. Kita tahu Syekh Rabi adalah seorang yang lembut tutur katanya, dan karya tulisnya semuanya ilmiah, ya. Tapi kenapa sebagian orang yang mengambil, menisbatkan diri kepada dakwanya Syekh Rabi, tidak mengambil, mencontoh akhlaknya Syekh Rabi? Ya, Syekh Rabi ini dikatakan oleh Syekh Mukbir rahimahullah taala sebagai imam liwaul jarh wa ta'dil fi hadzal 'asr, seorang yang membawa panji jarh wa ta'dil zaman kita sekarang ini. Kata Syekh Mukbir, jika orang yang dibicarakan atas oleh Syekh Rabi al-yawm ghadan aw ba'da ghadin, orang ketika dibicarakan oleh Syekh Rabi hari ini, esok atau lusa, orang ini terjatuh, orang ini hizbi dan sebagainya, maka dia akan terjadi, kata Syekh Mukbir rahimahullah taala. Ya, dia dijuluki sebagai imam liwaul jarh wa ta'dil, tapi beliau memiliki akhlak yang mulia. Maka orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah beliau, maka ambillah dakwanya atau akhlaknya beliau, karena beliau memiliki akhlak yang mulia. Orangnya sangat tawaduk, ilmunya sangat luar biasa, karya tulisnya ilmiah semua. Ya, jangan kita mengambil satu sisi, tapi tidak mengambil sisi yang sangat banyak dari keilmuan beliau. Naam. Qala faqad kanu yakhtalifuna fi ba'dil masail, walakin da'watuhum wahida. Dahulu para ulama mujtahidin, para sahabat, mereka juga ada sedikit perselisihan di antara kalangan mereka, tapi dakwah mereka satu. Ya, dakwanya para sahabat satu, dakwanya para a'immatu tabi'in wa atba'u tabi'in dan para a'immatu salaf, dakwanya satu. Mereka tidak pernah menyeru kepada dakwah
dakwah jahiliyah. Ya, tapi mereka menyeru kepada dakwah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yad'una ila kitabillah wa sunnati rasul alaihi salatu wassalam. Mereka para ulama, para sahabat, para imamatus salaf. Mereka dakwanya satu, menyeru kepada dakwah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha min ba'dihim min at-tabi'in wa atba'ut tabi'in. Demikian pula selepas para sahabat ada a'immatut tabi'in, ada atba'ut tabi'in, ya, seperti Sufyan ats-Tsauri, ya, Sufyan ibn Uyainah, ya, al-Imam al-Auza'i, kemudian Fudail ibn Iyad dan yang lainnya dari para imma tabi'in wa atba'ut tabi'in. Dakwah mereka ini satu, ya, mengajak kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kal Imam Malik wa Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad wa ghairihim min a'immatil huda kal Auza'i wa Tsauri wa Ibnu Uyainah wa Ishaq ibn Rahawi wa ashbahahum min ahlil ilm wal iman. Da'watuhum wahida wa hiya da'wa ila kitabillah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu yanhauna atba'ahum an taqlidihim wa yaquluna khudhu min haythu akhadna, ya'nuna min kitabi wa sunnah. Da'wa mereka para ulama a'immatut tabi'in wa atba'ut tabi'in seperti a'immatul arba', demikian pula al-imam al-Auza'i wa Tsauri wa Ibnu Uyainah wa Ishaq ibn Rahawi dan yang semisal mereka. Mereka adalah para ulama yang menyeru kepada ilmu dan kepada keimanan. Dakwah mereka satu, menyeru kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu mereka mencegah, melarang pengikutnya untuk hanya mengikuti pendapat-pendapat tertentu, tapi mereka mengatakan, ambillah dari mana kami mengambil ilmu tersebut, yaitu dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwatul iman rahimani Allah wa iyyakum. Semoga kajian yang singkat ini bisa membuka keilmuan kita, memberikan faedah dan manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengokohkan ilmu kita dan mengokohkan kita di atas Al-Qur'an dan Sunnah sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Naktafi ila hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ali wa sahbihi wasallam. Sebelum kita akhiri dengan doa kafaratul majlis, tadi ada permintaan bahwasanya setelah salat Isya ada undangan nasiqah atau aqiqah dari akhuna tangguh yang memiliki putra yang terbaru, ya, terkini, yaitu yang bernama Umar, ya. Mari kita doakan semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Diumumkan kepada seluruh ikhwah, insyaallah taala hari Rabu besok kita akan kedatangan kembali dua ulama dari Arab Saudi. Berikut info lengkapnya. Hadirilah kajian Islam Ilmiah bersama ulama Arab Saudi dengan membahas tema indahnya kehidupan para penuntut ilmu. Sesi pertama diisi oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadahan. Beliau adalah pengajar Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah. Kemudian sesi yang kedua diisi oleh Fadilatul Syekh Dr. Asim bin Abdullah Al-Hamad Hafizullah Ta'ala. Beliau adalah dosen Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud Arab Saudi. InsyaAllah Ta'ala dilaksanakan hari Rabu 3 Rajab 1439 Hijriah bertepatan dengan 21 Maret 2018 dimulai ba'da maghrib sampai dengan selesai.
bertempat di Masjid Al-Muhajirin Wal Ansar, Jalan Raya Grogol nomor 121 Grogol 5 Depok. Kajian ini terbuka untuk umum kaum muslimin dan kaum muslimat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Allah.